Suami Mirna kini sudah menikah lagi, kehidupannya dibongkar sahabat. Kabar terbaru soal suami Wayan Mirna Salihin, Arief Sumarko, diungkap oleh sahabat. Dikatakan bahwa menantu Edi Darmawan Salihin ini kini sudah move on. Membuka lembaran baru, Arief bahkan disebut sebagai sosok yang tegar. Bahkan ia bisa dengan cepat move on dari Mirna Salihin. Nama Arief ini kembali muncul setelah film Netflix Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso dirilis. Ia pun jadi perbincangan karena tidak muncul di film dokumenter tersebut. Padahal sosok Arief Sumarko cukup penting di kasus tersebut. Hanya ayah dan kembaran Mirna yang muncul di film itu. 7 tahun pasca kasus kematian istrinya, Arief Sumarko disebut-sebut telah menikah lagi dan memilih menetap di Australia. Hal ini diungkap oleh Steve, pria yang disebut kenal dekat dengan Arief Sumarko. Steve juga mengungkap kondisi Arief Sumarko juga dalam keadaan yang sehat secara fisik dan psikis. Steve mengatakan bagaimana sikap Arief Sumarko usai perilisan dokumenter tentang kematian istrinya. Menurut dia, Arief terganggu dengan dokumenter itu. Bukan tanpa sebab, dokumenter itu seperti kembali membuka luka lama Arief Sumarko. Terlebih saat itu, dia dan Mirna baru saja menikah. Keduanya baru menjalani biduk rumah tangga selama 1 bulan lamanya, namun istrinya harus meregang nyawa usai meminum es kopi Vietnam yang berisikan sianida. Bahkan dikatakan Steve, pada film dokumenter itu belum semuanya dijabarkan. Juga tidak disertakan wawancara dari suami Mirna. Namun ia pun membiarkan opini liar di publik soal film dokumenter tersebut. Sebab menurutnya hal itu tidak akan mengubah apapun. Steve juga ikut sedih atas kematian Mirna yang tragis di 2016 lalu. Steve mengaku tak menyangka ada orang yang tega berbuat jahat seperti itu. Padahal Mirna adalah sosok orang baik.